Kali ini kita akan membahas soal latihan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, untuk soal nomor 11, hitunglah KSP dari senyawa-senyawa berikut. Oke, yang pertama ada AgBr dengan nilai kelarutan sekian. Nah, KSP-nya seperti langkah yang tadi, jadi langsung aja ya. Jadi, diionkan dulu, setelah itu kita tulis KSP sama dengan S kuadrat, sama dengan berarti S-nya itu 4 kali 10 pangkat minus 3. Nanti dihitung berapa. Nah, kemudian yang B, C, A, O, H, 3. Di sini C, E itu 3 plus, oh sorry, ini C, E ya. Kemudian di sininya 3 OH, berarti nanti KSP-nya ketemu 27 S pangkat 4. Maka S-nya nanti diketahui 1,1 kali 10 pangkat minus 1 S. Nah, dari sini nanti langsung dihitung aja, 27 dikali 1,1 pangkat 4, nanti hasilnya berapa. Kemudian yang C, CA 3, PO 4, 2 kali. Dari sini ada 3S sama 2S, nanti didapat KSP-nya itu 108 S pangkat 5. Nah, setelah itu kita cari S-nya, nanti didapat 0,405 kali 10 pangkat minus 1 S-nya. Setelah itu kalian cari nilai KSP-nya. Kemudian untuk soal nomor 12, jadi ada nilai KSP dari masing-masing senyawa yang ditanyakan, urutkan senyawa-senyawa dari yang paling mudah larut. Mudah larut berarti kelarutannya nilainya itu tinggi atau besar ya. Nah, jadi langkah yang harus kalian lakukan adalah kalian cari dulu nilai kelarutannya dari KS, misalkan nih KSP ALPO4. Nah, itu kalian ionkan dulu, terdiri dari Al plus dan Al2 plus dan PO4 2 min. Nah, dari situ nanti didapat S kuadrat. Kemudian yang BBOH juga nanti dapat 4S pangkat 3. Kemudian CO3 ASO4 2 kali itu 108 S pangkat 5. Kemudian FES-nya S kuadrat. Nah, dari situ kan nilai S-nya masing-masing diketahui, ini, lalu ini, dan ini. Nilai S yang paling besar itu yang pangkatnya paling kecil. Pangkat paling kecil itu ini pangkat 11, pangkat 6, pangkat minus 5, pangkat minus 10. Berarti ini yang paling besar. Berarti ini nomor 1. Kemudian ini nomor 2. Kemudian ini nomor 3, ini nomor 4. Kemudian untuk nomor 13, diketahui KSP PBSO4 hitung massa garam yang terlalu dalam 500 mili. Oke, yang pertama PBSO4-nya kalian ionkan, kemudian dicari S-nya melalui, kan diketahui KSP, kemudian KSP sama dengan S kuadrat, nanti S-nya dicari, hasilnya 1,41 kali 10 pangkat minus 4. Nah, kemudian kalian cari MR dari PBSO4, hasilnya 303. Nah, kita massa PBSO4 dalam 500 mili. Oke, kita ya, rumus N gram per mm. Kita cari gram dulu sama dengan N kali MR. Sebentar. Kita sudah menghitung nilai kelarutan, berarti M sama dengan N per V. M-nya sudah diketahui. Ah, kita cari mol dulu. Mol sama dengan N kali V. M-nya itu 1,41 kali 10 pangkat 4 kali 0,5 liter. Nanti hasilnya berapa? Setelah kita dapat nilai molnya, kita cari gramnya. Kita punya rumus ini nih. Kita cari gram sama dengan N kali MR. N-nya itu hasil dari ini, kemudian dikali MR-nya 303. Nanti hasilnya berapa? Atau cara cepatnya ini langsung kalikan seperti ini. Hasilnya 0,0214 gram.
Untuk soal nomor 14 itu diketahui nilai kelarutan dalam air pada suhu tertentu 0,25 ppm. Tentukan hasil kali kelarutan atau KSP. Oke, diketahui 0,25 ppm. Nah, ppm itu sama dengan miligram per mililiter. Jadi, 1 ml terdapat 0,25 miligram CaCO3. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah cari molnya dulu dengan rumus gram per mR. Nah, gramnya itu diisi 0,25, lalu mR-nya itu 100. Karena Ca sama CO3. Nah, kalian hitung sendiri nanti hasilnya 100. Setelah itu nilainya 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Setelah itu kalian cari m besar atau molaritas. Mol ini dikali dibagi volume. Volumenya kan 1 ml berarti 10 pangkat minus 3 liter. Nah, setelah itu diketahui molarnya 2,5, berarti S-nya itu adalah 2,5 molar. Nah, dari situ KSP rumusnya S kuadrat, berarti hasil KSP-nya adalah 6,25. Kemudian untuk soal nomor 15 diketahui gram FeCO3 itu 3,48 mg, kita jadikan gram berarti kali 10 pangkat minus 3. mR-nya kita cari juga 116. Kemudian dari soal itu kita langkah pertama nilai cari molnya dulu. Berarti gram per mR, gramnya ini, mR-nya ini dapat 0,03 kali 10 pangkat minus 3. Volumenya dicampur air, volumenya 500 ml menjadi 0,5 liter. Nah, kita cari molarnya N per V, nanti dapat 0,06 kali 10 pangkat minus 3. Maka KSP-nya itu FeCO3 itu adalah S kuadrat. Jadi langsung dikaliin aja, 6 kali 10 pangkat minus 5 ini dari mana? Jadi kan 0,06 kita jadikan 6, berarti kali 10 pangkat minus 5 jadi 36 kali 10 pangkat minus 9. Atau berdasarkan tata ukuran tata penamaan baku, jadi 3,6 kali 10 pangkat minus 9.